warahmatullahi wabarakatuh. Keagungan dan kebesaran Allah, ini yang hadir wajahnya tidak ada yang sama. Betul? Kalau mirip banyak, tapi kalau sama tidak. Tapi ada yang sama, bahkan kebanyakan sama, itu pasti jamaah yang datang ke sini membawa problem punya kita. Betul? Kecil ataupun besar, itu pasti ada yang namanya kita. Betul? Oleh karena kita minta kepada Allah, mudah-mudahan utang kita lunas semuanya. Amin. Ya Rabbal. Beli takuk wajahnya karung, hutangnya numpuk di warung. Sarung atlas warnanya putih, belum lunas yang hutang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Beli gabah ke Purwodadi, beli pahat ke Jawa Timur. Semoga Abah Junaidi lalu sehat panjang. Amin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jamaah semuanya sehat? Imam-imam manakib sehat? Sehat. Abah juga Umi, para Umi mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Ya Rabbal. Makan sari ini dicampur keripik, beli rumbah ke pipian. Para Umi yang cantik-cantik, istri Abah yang setia. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sehat itu adalah nikmat yang paling besar. Betul. Assalamualaikum. Ngaji. Sekarang bagian ngaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhanmu fahaddits. Pada lafaz fahaddits ini ada dua arti. Pertama, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, fahadis, maka ungkapkan kenikmatan itu. Tolong ceritakan nikmat itu, minimal ikrarun bil lisan. Lisan kita ucapkan dengan kata alhamdulillah, hati kita membenarkan bahwa semua puji milik Allah, amaliyah kita disesuaikan dengan jalan yang menuju ridha Allah. Betul. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan nikmat dari Allah, tolong ungkapkan itu. Badan sehat, alhamdulillah, wasilahnya dengan minum obat 1000 doa. Alhamdulillah. Sehat semua sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minum limun dicampur kelapa, beli pahat ke Tasikmalaya, minum obat 1000 doa, badan sehat bahagia.
wasilahnya dengan obat 1000 doa, badan kita jadi sehat. Betul. Yang tadinya kanker, tapi bukan kantong kering ya. Kalau kantong kering itu usaha. Jadi kalau punya hutang tidak perlu dipikirkan, tapi butuh dibayar. Ungkapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan, alhamdulillah Abah, setelah minum obat 1000 doa, ya Allah, ternyata luar biasa. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Hidup imam-imam manaqib. Luar biasa, luar biasa. Beli ban ke Jakarta. Betul. Beli benang ke Cibarusa. Ikut manaqiban banyak harta, hati tenang tak pernah resah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang kedua, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, fahadis arti yang kedua, dinyar-nyarakan. Merti beli. Dinikmati itu nikmat sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Contoh, jamaah banyak uang, kebikin rumah, rumahnya ditempati. Ibu, alhamdulillah, emokna cair. Umpama, alhamdulillah, beli kerudung, kerudungnya dipakai. Betul. Dapat arisan, alhamdulillah, itu uang arisan dibeliin cincin, cincinnya dipakai. Tahun baru, alhamdulillah, mobilnya baru. Betul. Jalan-jalan, dulu sebelum manaqiban masih jomblo. Ada yang jomblo? Yang duda? Ada. Kemudian ikut manaqiban, alhamdulillah dapat jodoh. Jodohnya orang Tegalwaru. Umpama, apa Tegalwaru terasa lega dengan wanita yang baru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmati itu nikmat sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Jangan ini kebikin rumah, rumahnya tidak ditempati bagaikan rumah antum. Betul. Punya kerudung tidak pernah dipakai. Punya gelang cincin tidak pernah dipakai, punya mobil diturunin terus, nggak pernah jalan-jalan. Jalan-jalan dong. Tahun baru, alhamdulillah, alhamdulillah. Perut lapar, jalan-jalan ke Walahar. Maklum, wajah layu ayam dahar. Supaya lejar ngagebrai, daharna biji kule. Cobek jerit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmati itu nikmat sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Jadi tugas kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah, pertama ungkapkan rasa nikmat itu. Yang kedua, nikmati itu nikmat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Mengjajak ke Majalaya. Betul. Betul. Terus pohon ya. Balik nakatakan salam. Sekian saja dari saya. Ditutup dengan ucapan salam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah salamullah.
Cemain jam 11 kurang 15 menit, pasbah 15 menit, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang penting singkat, padat, insya Allah ilmunya manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.